Trump. Baru saja kami melakukan patroli dan ternyata kami menemukan sebuah mobil yang diduga memiliki plat nomor berwarna merah. Selamat pagi, Bapak. Bisa minta tolong tunjukkan surat-suratnya? SIM-nya mana? Bapak, ini milik siapa mobil kendaraannya? Mobil kantor, Ibu. Mobil kantor? Iya. Kok platnya hitam kalau mobil kantor? Ini mobil Ibu ini. Dipakainya ini boleh, kalau selain dinas di kantor dipakai pribadi gitu boleh? Karena ini lagi perlu aja, Bu, mau ngelayat, ada meninggal gitu. Tirtayasa, jalan Tirtayasa, saya salah jalan kan sini Blok M. Salah jalan beneran loh. Iya, ya, sumpah. Ngelayat. Iya, mau ngelayat Bapak ini. Seharusnya jika kendaraan ini dimiliki oleh pemerintah, harus memberikan contoh yang baik. Bukan mengganti plat nomor merah dengan plat nomor hitam. Banyak yang melakukan pelanggaran ini hanya untuk mengisi bahan bakar premium agar lebih murah. Sini, Bapak ke sini. Ini bisa nih dibuka. Ini apa nih? Plat nomornya ada 3 berarti? Enggak, sama Bu nomornya. Ini berarti pasangan gitu ya Pak ya, berarti ya? Berarti ini kalau di hari dinas ganti merah, kalau ini enggak, dibawa pribadi ganti hitam gitu. Aja, tapi di sini merah Bapak warnanya. Saya pinjem aja ini, saya nggak tahu bukan bawaan saya. Yang punya mobil siapa Bapak yang punya mobil ini? Nggak ada yang punya, kantor. Bapak pinjemnya sama siapa? Iya, kantor. Sama kantor. Orang iya. Kantornya siapa? Bapak nggak punya nomor HP-nya, saya mau tanya deh. Mohon maaf, saya nggak tahu itu, saya pinjam. Iya, harusnya tanya dong, Bapak kenapa nomor kantor plat nomornya hitam? Iya, saya nggak pernah pinjam, Bu, makanya baru kali ini. Ini nggak boleh nih, kayak begini. Kalau Bapak ngikutin begini, nanti dicontoh sama orang kantor yang lain. Ini Ibu, Subak di... Dan kami pun sudah berusaha menghubungi instansi terkait, namun tidak ada jawaban. Nggak diangkat, Bapak. Bapak, kesini. Gak diangkat, telepon lagi deh kalau nyambung kasih saya. Saya pinjemnya sama ibu ini, Bu. Saya pegang dulu ya, plat nomornya. Iya, gak apa-apa, makanya telepon aja dulu. Saya pengen nanya. Melihat kendaraan mobil yang memiliki 2 lapis plat nomor, itu bisa menimbulkan kecurigaan takutnya kendaraan itu mobil tanpa surat. Mohon izin, Pak. Iya, siap. Misalkan plat merah, ya. Diganti plat hitam itu ada surat posisinya nggak? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu. Soalnya kalau memang surat plat merah, kalau diganti plat hitam itu ada surat posisi atau yang punya jabatan yang selon satu. Ya, nggak ya. Asal main tempel-tempel aja. Nanti lama-lama bisa ditempelin sembarangan ini. Ya, ya. Aturannya itu ada. Oh iya, saya nggak tahu. Iya, bisa ngisi premium. Biasanya gitu, kebanyakan alasannya begitu. Setiap pelanggar kalau ditanyain begitu. Itu Bapak dapat SIM. Harusnya tahu dong rambu-rambu lalu lintas, terus cara-cara pengendaraan. Kalau kayak begini, ini bisa diikutin sama yang lain kalau kita biarin nih. Semua kantor nanti begini nanti semua kantor, jadinya. Ini ada bukti bahwa ini salah, gitu. Nanti saya kasih tahu kantor. Iya. Terima kasih. Ibu. Jangan ulangi lagi ya, Pak. Kasih tahu teman-temannya yang lain semuanya yang ada di kantor situ. Nggak boleh nih ada plat hitam di sini kalau mobil kantor ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Tiba-tiba kami menemukan bis khusus yang keluar dari jalurnya. Selamat pagi, Pak. Bapak kenapa tadi? Tanggung, Bu, ada mobil. Tanggung? Ya. Mana di mana ada mobil? Tuh, enggak, saya di belakang Bapak kok persis. Bapak nggak boleh keluar jalur di situ. Bapak kan udah jalurnya masing-masing, udah disediain jalurnya. Tadi pas mau masuk ada mobil pribadi. Mobil pribadi. Terus pas minggung gini. Oh, terus nggak berhenti Bapaknya, tetap maksa jalan juga. Iya. Harusnya gimana? Yang benar. Harusnya sabar dong, Bapaknya harus sabar, nunggu dulu, ya kan? Kan ini bukan milik Bapak doang, milik bersama, punya umum. Bisa di surat-suratnya sama ininya. Bis ini telah mempunyai jalur khusus, jadi ketika bis ini keluar dari jalurnya, kami terpaksa melakukan penindakan karena akan membahayakan bagi pengendara yang lainnya. Ini SIM-nya, B1 umum. Ini Bapak udah bener, 2019 berlakunya. Terus kenapa tadi begitu? Bapak udah bener loh tadi tuh, ini SIM-nya umum kan ya Pak ya?
SNK-nya ada. Harusnya Bapak jangan melanggar. Surat-suratnya lengkap. Pribadi tuh. Iya, karena ada gitu harus sabar. Tunggu